Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Berita Senja edisi hari Rabu 9 Desember 2009. Hari ini kami berhasil merangkum beberapa berita dan informasi menarik untuk menemani waktu istirahat Anda. Bersama saya Hari Nugraha, inilah Berita Senja. Demonstrasi menuntut hak angket Bank Senturi masih merebak di seluruh Indonesia. Kali ini giliran himpunan mahasiswa Islam Bandung Sumedang yang memberikan apresiasinya terhadap kasus ini. Para demonstran mendesak agar DPR menuntaskan kasus dengan segera. Jangan sampai menjadi ketakutan bagi kita semua. Jangan sampai kita takut akan penjara kantoran. Kericuhan sempat terjadi di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat saat ratusan mahasiswa dari himpunan mahasiswa Islam menuntut penuntasan kasus Bank Senturi. Mereka sempat membakar foto Wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Para pengunjuk rasa meminta kepada pihak berwenang agar penanganan Bank Senturi segera dituntaskan dan menangkap Budiono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua pejabat tersebut diduga terlibat dalam dugaan penyelewengan dana bailout Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Mereka juga mendesak PPATK segera mengeluarkan aliran dana dari Senturi ke pihak-pihak yang juga terkait penyelewengan dana Senturi. Para demonstran juga menuntut agar Budiono dan Sri Mulyani dinonaktifkan agar dapat diproses secara hukum. Mereka juga menuntut agar seluruh pihak yang menerima dana talangan Bank Senturi ditangkap, termasuk partai-partai yang menerima dana talangan tersebut. Selain mendukung hak angket, para demonstran juga menuntut pemerintah membentuk tim independen yang bertugas menginvestigasi skandal Bank Senturi. Pelestarian kebudayaan Jawa Barat merupakan hal penting yang wajib dipelihara oleh masyarakat dan pemerintah Jawa Barat. Pada tanggal 27 November 2009 kemarin telah diselenggarakan sebuah acara bertemakan kebudayaan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Haji Ahmad Heriawan beserta kalangan budayawan Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menghadiri sebuah acara bertemakan diskusi kebudayaan yang bertempat di ruang pameran Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Sunda, 1 Kartika 1946 yang jatuh tanggal 25 November kemarin. Terdapat beberapa hal penting yang dibahas dalam diskusi ini, yaitu pemberian dana bantuan untuk 13 padepokan di Jawa Barat, penentuan ikon Jawa Barat, penentuan oleh-oleh khas Jawa Barat, dan pelestarian ratusan budaya Jawa Barat dalam bentuk karya seni. Dari hasil diskusi tersebut, pemerintah Jawa Barat mencanangkan 3 zona budaya yang rencananya akan direalisasikan mulai tahun 2010, yaitu zona budaya Betawi Pantura, zona budaya Priangan, dan terakhir zona budaya Cirebonan dan Dermayon. Pemirsa, kami baru saja menerima kabar rubuhnya sebuah rumah di kawasan Kiara Condong. Baik, untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan reporter kami, Febrina Saifulana. Baik, Febrina, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat sore rekan Hari Nugraha di studio dan pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di lokasi peristiwa robohnya salah satu rumah di Gang Selamat 2, Babakan Surabaya, Kiara Condong. Musibah ini menimpa rumah keluarga Bapak Asok, 54 tahun. Penyebab utama peristiwa ini adalah curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan sisi sungai terkikis. Jadi untuk sementara waktu, Bapak Asok akan tinggal di rumah tetangganya untuk menghindari kemungkinan terulangnya kejadian serupa. Lalu bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh korban? Apakah sudah ada tafsiran mengenai berapa besarnya kerugian? Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, sebagian rumah yang rubuh adalah sebagian dari ruang tamu dan kamar. Namun beruntung tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian material yang diperkirakan dapat mencapai sekitar puluhan juta rupiah. Oh, baik. Lalu apakah para korban sudah menerima bantuan dari pihak yang berwenang sampai saat ini? Sejauh ini belum ada bantuan dari pihak berwenang. Bantuan baru datang dari masyarakat sekitar saja. Mereka bergotong royong untuk mengevakuasi sisa reruntuhan dan barang yang kira-kira dapat diselamatkan. Baik, rekan Vina, terima kasih. Berita Senja akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
computer as you've never felt it before. Introducing the HP TouchSmart PC. Tingginya curah hujan akhir-akhir ini membuat sungai Citarum meluap. Hal ini membuat beberapa daerah sekitar tergenang banjir. Salah satu wilayah yang tergenang banjir adalah wilayah Balai Endah, Bandung. Berikut kami terhubung dengan reporter kami, Dewi Savitri, di lapangan. Ya, silakan, Dewi Savitri. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Mekarsari, Kecamatan Balai Endah, Kelurahan Balai Endah. Hujan yang mengguyur sejak tadi malam membuat sungai Citarum meluap dan menyebabkan daerah ini pun menjadi banjir. Daerah ini sebenarnya sudah menjadi langganan banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika banjir, warga memilih untuk mengungsi ke tempat posko partai atau taman-taman kota. Namun kedua tempat tersebut sudah ditutup. Dan untuk saat ini warga lebih memilih untuk tinggal. Dan cuaca sudah mendung dan di sini pun sudah rintik-rintik hujan. Dikhawatirkan volume air akan menjadi naik sehingga warga pun berinisiatif untuk melakukan penyedotan air agar volume air tidak menjadi naik. Dewi Savitri, Hari Nugraha melaporkan untuk Garuda TV. Hari AIDS Sedunia 1 Desember diperingati di sejumlah daerah dengan berbagai cara. Salah satunya dengan digelarnya acara peringatan Hari AIDS Sedunia di Braga City Walk yang diselenggarakan oleh Indonesia Unite. Perkembangan HIV/AIDS di kota Bandung kini terus meningkat dan berada pada level yang cukup memprihatinkan. Di Bandung, dalam memperingati Hari AIDS Sedunia diselenggarakan sebuah pagelaran seni. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan remaja tentang bahaya AIDS serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu, mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam memerangi penyebaran AIDS dengan cara menjauhi penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Untuk Indonesia Unite sendiri ya, kebanyakan acara yang diadakan oleh UNB itu tuh non-profit, disumbangin semua. Semua keuntungannya disumbangkan. Kalau kita disumbanginnya sekarang ke Bahtera, Yayasan Bahtera sama Rumah Cemara. Seks bebas, semangat teman-teman! Dalam acara ini, Indonesia Unite mendesak pemerintah untuk memberikan perhatiannya kepada penderita AIDS. Menurut mereka, kurangnya perhatian dari pemerintah mengakibatkan penderita AIDS berjuang sendiri memerangi penyakitnya. Kasus AIDS di Bandung sejak tahun 1991 tercatat 1904 kasus, tersebar merata di hampir setiap kecamatan. 105 diantaranya meninggal dunia. Angka kematian akibat AIDS juga terus bertambah hingga Maret 2009, tercatat 71 kematian akibat HIV/AIDS. Kondisi ini menempatkan kota Bandung menduduki peringkat pertama di Jawa Barat. Mungkin policy bisa dibuat oleh pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat tidak mudah saja begitu dirubah. Itulah perlu upaya-upaya sosialisasi dengan cara yang kreatif, kontekstual, sesuai dengan konstruksi sosial budaya yang ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, ya agar masyarakat sadar, masyarakat mengerti secara penuh bahwa HIV/AIDS tidak menular begitu saja dan stigma diskriminasi harus segera dikurangi atau bahkan idealnya dihapuskan untuk membuat orang HIV/AIDS bisa sejajar dan bisa meningkatkan kualitas hidupnya secara lebih baik. Bisa kita lihat mungkin pas lalu dalam di zaman sekarang kita mungkin bisa lebih berani mungkin. Alangkah lebih baiknya kalau tingkah laku berani-nya itu dibatasi dengan sebuah alat kontrasepsi itu dengan bernama kondom. Tentunya selain mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya walaupun itu berdosa menurut agama, tapi bisa mengurangi gejala penyebaran penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Menurut saya salah satu langkah yang efektif untuk menanggulangi penyebaran epidemi HIV/AIDS itu salah satunya sosialisasi ya. Sosialisasi bisa dilakukan di
pihak birokrasi terhadap apapun itu, mungkin kampus menyosialisasikannya kepada mahasiswa, LSM, kepada anggota-anggotanya dan sebagainya. Ya pakai kondom. Jarum suntik kayaknya harus dijual bebas ya, karena penggunaan jarum suntik yang bekas temen itu kan nggak bagus buat para jangkis. Penanggulangan HIV AIDS menurut saya yang terbaik di Indonesia adalah melalui penanaman dasar-dasar moral kepada anak-anak sekolah pada usia dini. Contohnya usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah SMA. Diharapkan dengan adanya program pendidikan moral sejak dini dan pemahaman mengenai dasar-dasar pendidikan seks atau sex education itu akan sangat membantu dalam upaya jangka waktu lama. Jadi seperti investasi bagi bangsa Indonesia ke depan untuk mereduksi jumlah penyakit AIDS yang menyebar di Indonesia dan untuk mereduksi jumlah ODA, orang dengan HIV AIDS. Penyakit HIV AIDS saat ini sudah semakin berkembang di masyarakat. Peningkatan ini seharusnya dapat dicegah apabila masyarakat mengetahui penyebab dan pencegahan terhadap virus tersebut. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Dewi Savitri, Dwi Maulidia melaporkan untuk Garuda TV. Kontroversi mengenai keberadaan klub poligami di Indonesia menuai kritikan tajam dari berbagai pihak. Walaupun pro dan kontra di masyarakat cukup besar, klub ini rencananya akan tetap didirikan. Apakah keberadaan klub poligami di Indonesia ini benar adanya? Berikut ini kami sajikan liputannya untuk Anda. Kira-kira mak solusinya bagaimana? Untuk dapat fitrah masing-masing terpenuhi. Kalau tidak, dengan poligami tidak adil. Satu terpenuhi keperluan fitrahnya, satu tidak. Jadi kalau begitu, karena kita sebagai seorang perempuan memiliki perasaan, apa yang kita rasakan itu yang dirasakan oleh perempuan lain. Jadi kalau begitu, karena hari ini justru jumlah laki-laki lebih banyak daripada kaum perempuan, maka tentulah itu sebagai satu pembelaan. Bahwa aku mau bagi-bagi, aku punya suami ini, terus aku punya suami ini, aku ada pembela, ada yang menjaga, ada yang membimbing, ada yang mengayomi, kalau begitu yang lain juga mau dong. Sedangkan stoknya nggak ada. Ya, kalau begitu oke, kita sharing saja. Maka itu konsep poligami, suami bukan untuk diperbutkan, tapi suami untuk di share, untuk dikongsi. Maka kalau kita menjadikan kehidupan poligami suami untuk dikongsi, untuk di share, dan kemudian kaum istri-istri ataupun kaum perempuan di dalam keluarga poligami itu juga menjadi adik beradik, menjadi adik kakak. Sekurang-kurangnya lah, misalnya kalau tidak adik kakak pun berteman baik, bersahabat, ya, kan baik tuh. Jadi, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur belum lama ini menghimbau masyarakat agar tidak menonton film 2012. Namun, hal ini bertentangan dengan pernyataan MUI Jawa Barat yang menyatakan bahwa film 2012 tidak mengandung gambaran tentang tanda-tanda kiamat sama sekali. Pertamanya melihat ada bahaya masyarakat menjadi bingung atau ditipu oleh film itu. Tapi kami berdosa tidak. Film itu hanya menyodorkan pendapat saja.
dan kami kira tidak membingungkan. Memang cerita kiamatnya hampir sama, yaitu planet ini bertabrakan dan muncul semuanya. Ya mungkin. Tapi waktunya menurut agama Islam tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad sendiri juga tidak tahu. Pemirsa, berikut ini kami akan menayangkan jadwal pemadaman listrik, khususnya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Perseteruan pemerintah kota Bandung dengan ahli waris lahan Gasibu terus berlangsung hingga saat ini. Sengketa lahan Gasibu menjadi perebutan antara pemerintah daerah dengan beberapa pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Perebutan tanah di Gasibu antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan warga setempat telah berkembang dengan sangat cepat. Diawali dengan pengakuan salah seorang warga bernama Ibu Etik Suhana yang mengaku sebagai ahli waris tanah Gasibu yang merupakan warisan Patinggi selaku nenek moyangnya. Waktu awal-awal sih kita emang masih mencari informasi ya. Setelah saya berunding dengan manajemen yang lain, dengan owner, kata mereka, oh kita gak usah pusing dengan hal itu, kita sewa kok di situ. Kalau misalnya ini jatuh kepemilikan dari yang sekarang ke Etik dan kawan-kawan itu, ya berarti kita tinggal ngedeketin Etik aja. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dibantu pihak kepolisian, ternyata terdapat indikasi penipuan dalam kasus ini. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rudi Ganda Kusuma Sarjana Hukum, meyakini dugaan penipuan ini. Semestinya kalau dia punya diri, kalau belum bersertifikat, kalau dia mengaku tanah adat, cantum dong versil nomor berapa, kohir nomor berapa, kikitir nomor berapa, di buku tanah. Ya, walaupun itu bukti pembayaran pajak, ini tidak tercantum. Kecamatan apa nih, Citarum, Coblong, ya, nggak ada nama-nama apa, nomor kikitir itu. Yang keduanya tidak tercantum di kantor pertanahan. Kalau begitu, girik ini nempel kemana tuh, ya? Yang namanya girik kikitir nggak ada surat ukur, ya. Kalau kita punya sertifikat kan ada surat ukur, artinya kita punya surat tanah, ada surat ukur. Surat ukurnya itu batas utara timur selatannya di mana, letaknya di mana. Ini nggak ada. Nah kalau memang nggak ada, ternyata ini bisa membuktikan apa, tanah siapa kan gitu. Perseteruan yang terjadi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan warga sekitar yang mengaku sebagai ahli waris masih terus berlanjut sampai sekarang. Kasus ini jelas sangat menuai kontroversi. Bagaimana tidak? Surat tanah yang dimiliki oleh pemerintah diragukan keabsahannya hanya dengan surat tanah yang tidak jelas legalitasnya. Febrina Syekhulana, Dwi Maulidia melaporkan untuk Garuda TV. Untuk menemani aktivitas Anda esok hari, berikut ini kami sajikan laporan perakiraan cuaca selengkapnya. Akhir tahun biasanya identik dengan masa liburan. Untuk itu kami telah mempersiapkan rangkaian film terbaru yang dapat Anda nikmati bersama keluarga dan juga sahabat. I have a request. Someone I want to see. Sherlock Holmes. Mencoba mengikuti kesuksesan reka ulang Batman, James Bond, dan Star Trek, baru-baru ini bulan Desember nanti satu tokoh legendaris bernama Sherlock Holmes juga akan kembali menjumpai para penikmat film dengan kemasannya yang baru. Tokoh satu ini mulai berkibar namanya sejak novel karya Arthur Conan Doyle diperkenalkan pada abad ke-19, dan sejak itu
terus berkembang dan menjelajah berbagai jenis media hiburan yang menjadikan Holmes sebagai salah satu peran detektif paling terkenal sepanjang masa. Aktor handal yang sedang naik daun Robert Downey Jr. yang juga berperan dalam film Iron Man ini didaulat untuk memerankan sosok Holmes di versi terkini bersama aktor Inggris Jude Law sebagai Dr. Watson, sahabat serta mitra Holmes dalam mengungkapkan berbagai kasus kriminal. Dalam film berjudul Sherlock Holmes ini, berdua mereka akan tampil sebagai tim detektif Inggris muda yang siap menjelajahi dunia yang lebih realistik dan penuh misteri-misteri yang juga baru. Guy Ritchie yang adalah sineas ngetop Inggris dan mantan suami Ratu Pop Madonna itu kini bertanggung jawab sebagai sutradara film ini. Tentunya, kita juga bersiap untuk menyantap tampilan baru Holmes dalam racikan khas Ritchie yang cukup unik. Ceritanya akan membawa Holmes dan mitranya Watson pada kasus baru yang menantang kreativitas mereka berdua. Yang sungguh berbeda dari gambaran Doyle pada sosok detektif kebanggaannya ini adalah Ritchie telah menciptakan Holmes yang memiliki kemampuan bertarung dan bela diri bak sosok pendekar kungfu. Dan itu adalah hal yang belum pernah dihadirkan pada hasil-hasil adaptasi sebelumnya. Satu lagi, film ini bakal disajikan dalam bentuk komedi aksi. Jadi Anda tidak akan dibuat jenuh akan pemecahan kasus yang serius, melainkan Anda juga akan dibuat tertawa akan aksi unik Holmes dalam memecahkan kasus-kasus yang rumit. Madam, I need you to remain calm and trust me, I'm a professional. But beneath this pillow lies the key to my release. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. You've good taste in music. You like the Smiths? Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy. This is a story of boy meets girl. They made a statue of us. The boy, Tom Hansen, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. The girl, Summer Finn, did not share this belief. Rummaging for answers. You should know up front, this is not a love story. I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened. Tom yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt ini adalah seorang pria yang tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap manusia terlahir berpasangan. Cepat atau lambat dalam hidupnya seseorang pasti akan menemukan pasangannya dan mengarungi hidup ini bersama. Keyakinan inilah yang selalu ia pegang hingga ia tumbuh dewasa. Di sisi lain, Summer yang diperankan oleh Zooey Deschanel justru tumbuh tanpa keyakinan akan adanya cinta sejati. Summer sama sekali tak percaya pada pria atau hubungan asmara. Ketika nasib mempertemukan dua anak manusia dengan beda keyakinan ini, maka yang terjadi adalah sebuah kisah romantis, tragis, namun juga penuh dengan kelucuan. Saat bertemu Summer, Tom yakin bahwa wanita ini adalah pasangan hidup yang telah digariskan untuknya. Keyakinan yang kuat inilah yang kemudian mendorong Tom untuk terus mengejar Summer tanpa putus asa. Get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. We've been like Sid and Nancy for months now. We have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious. No, I'm Sid. Oh, so I'm Nancy. Pemirsa, sekian berita senja edisi kali ini. Untuk saran dan kritik, Anda dapat mengirimkan melalui beritasenja@garudatv.com atau Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.garudatv.com/beritasenja. Saya Hari Nugraha beserta kerabat kerja yang bertugas sore ini mengucapkan terima kasih dan selamat sore. I have a request. Someone I want to see. Sherlock Holmes. Mr. Holmes, you must widen your gaze. You underestimate the gravity of coming events. Tomorrow, at midday, the world as you know it will end. Well, there isn't any time to waste then, is there?
witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave. We want you to find him and stop him. That'll take every ounce of my not inconsiderable experience. This may be a hobby to you, Mr. Holmes, but I do it for a living. It does make a considerable difference to me, having someone with me on whom I can thoroughly rely.